Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ica. Dan di video kali ini saya akan membuat kreasi masakan dari umbi Cina ya teman-teman. Saya akan membuat perkedel. Saya akan membuat waisanpeng ya. Oke, simak videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Nah, ini ada bahannya udang dan dada ayam ya teman-teman, dan juga ada waisan atau umbi Cina ya, nanti dikupas-kupas. Setelah dikupas, dicincang-cincang bersama dengan daging ayam dan udangnya tadi, dicampur menjadi satu. Kemudian tambahkan udang kering atau ebi atau udang kecil-kecil itu ya, dan juga daun bawang, campur menjadi satu. Oke, langsung saja. Setelah itu kita campur-campur merata. Kemudian kita bumbuin dengan 2 sendok tepung maizena, dan tambahkan kaldu bubuk 1 sendok teh dan lada bubuk setengah sendok teh atau secukup, 1 sendok saus tiram. Kemudian aduk-aduk merata seperti ini, diamkan beberapa saat. Lalu goreng-goreng sesuai selera masing-masing, mau dibentuk bulat atau memanjang, dan digoreng hingga menguning seperti ini ya. Setelah menguning, kemudian bisa ditiriskan lalu siap untuk dihidangkan. Menu ini sangat simpel sekali, semoga bermanfaat. Dan ini adalah menu kreasi saya sendiri, ternyata bos atau majikan suka banget, saya sering suruh buat jadinya. Jadi ini menu sakar PDW tapi enak. Oke, semoga resep saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dimanapun berada. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.